Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nunjukin gimana caranya bikin souvenir nikahan sendiri yang super murah banget. Kayak gini nih. Tuh, lucu banget kan? Sebelum mulai ke video tutorialnya, jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe buat kalian yang belum subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe biar kalian bisa tahu kalau aku baru upload video baru. And let's move on to the tutorial. Kalian butuh kain flanel, lem tembak, kertas doily, lem uhu, gunting, dan pin. Nah, ini ceritanya nama mempelai gitu ya yang ditempel di situ. We'll take a long walk till we start to freeze, hearing small talk over the summer breeze, out of safe songs, finding hidden caves, all the wet stones shaped by the ocean waves. It's a night to stay up late, things we have to do can wait, we've got catching. There is no-
Ini kertasnya aku print sendiri. Kalian bisa pakai kertas kado, kertas lipat, atau pakai nama mempelainya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram di @asakecil. Semoga kalian bisa praktekin di rumah. Semoga kalian bisa bikin souvenir nikahan sendiri biar bisa hemat nikahnya. And I'll see you guys on my next video. Bye.